Buffea Bintaro, resto yang memiliki menu Nusantara, hidangan ala Western, dan juga kopi. Halo Nare! Hari ini gue mau ajak kalian ke Buffea Bintaro di Jalan Jombang Raya nomor 20, dekat Emerald Bintaro Tangsel. Memiliki tempat yang nyaman, indoor AC untuk kumpul atau WFC, outdoor yang asik buat nyore, ngopi, atau hangout. Buffea cocok untuk semua kalangan karena banyaknya kategori menu. Buffea memiliki berbagai menu bebek yang empuk dan gurih, bumbunya meresap, dipadukan dengan sambal khas Nusantara yang segar, nikmat, dan bikin melek. Nah, ini langsung gue pesen bebek kremes nasi kecombrang. Kremesnya ini gurih, crunchy. Nasi kecombrangnya ini beraroma dengan rasa yang khas. Disantap dengan sambal bawang yang pedas dan gurih. Beh, menu yang gak ada lawan. Enak banget. Bebek sambal mata. Pecinta sambal mata, wajib banget cobain menu ini. Aroma sambalnya menggugah selera. Dijamin bikin nagih. Bebek cabai hijau. Sambal hijaunya pedasnya pas. Rasanya gak bisa berhenti. Sampai bingung karena ketiga sambal ini match semua. Sandwich. Sandwich khas Buffea. Dengan isian smoked beef, telur, dan sayuran. Ini salah satu comfort food. Tempe mendoan. Dicocol ke sambal kecapnya. Love banget deh. Singkong sambal mata. Singkong goreng yang gurih dan juga lembut. Dengan taburan kremes, disantap pakai sambal mata, enak banget. Cassava roll, tape yang dibalut kulit lumpia, digoreng garing, diberikan topping keju dan coklat. Ini snack manis yang cocok buat temen ngopi. Untuk minumnya gue pesen orange apple carrot, minuman yang sehat dan menyegarkan. Salah satu yang jadi most favorite di Buffea. Lemon grass tea, lemon tea dengan rempah serai khas Indonesia, beraroma dan segar. Kopi susu ice cube, sensasi menikmati espresso dengan cara lain. Syahdu banget kalau kata gue sih. Kalian wajib coba. Gas, save dan share postingan ini langsung aja. Mampirin yuk, keren.